Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Gedung Sikinjai Polda Jambi tersebut dihadiri oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, Ketua PMI Kota Jambi M. Nasir, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Priyanto, Karumkit Bayangkara Jambi AKBP Dr. Syahrul Gadi, serta para relawan PMI Jambi pada Selasa 29 Oktober 2024. Untuk diketahui bahwa Polda Jambi merupakan polda pertama yang menjadi kampung donor darah. Hal tersebut atas inisiasi dari PMI Kota Jambi bersama Kapolda Jambi. Dikarenakan Polda Jambi yang sangat rutin dan aktif dalam melaksanakan kegiatan donor darah. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga penyerahan surat keputusan atau SK dari PMI Kota Jambi kepada Kapolda Jambi atas resminya pencadangan Polda Jambi sebagai kampung donor darah. Selain itu juga dilakukan penyerahan dan pemasangan rompi dari Ketua PMI Kota Jambi kepada Ketua Tim Kampung Donor Darah Polda Jambi, yaitu PLH Kabid Dokes Polda Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan SK dari PMI Kota Jambi sebagai kampung donor darah. Kapolda berterima kasih kepada PMI Kota Jambi. Polda Jambi akan berkomitmen penuh, bekerja sama dan bersinergi bersama PMI Kota Jambi dalam misi kemanusiaan membantu menambah stok kantong darah di PMI. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan darah, PMI stoknya selalu tersedia. Ada kaitannya dengan hari Humas Polri yang ke-73. Kita rayakan, sekaligus ada kegiatan donor darah yang tidak kalah pentingnya. Pada hari ini kita mencanangkan Polda Jambi sebagai kampung donor darah. Ini menjadi bukti kepedulian kami anggota Polri terhadap sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan daripada darah itu sendiri. Mudah-mudahan kepedulian anggota Polri dengan mencanangkan Polda Jambi sebagai kampung donor darah ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak hanya sampai di sini ya. 10 Polres juga akan kami canangkan sebagai kampung donor darah. Dan tidak lama lagi mungkin minggu depan 10 Polres pun telah kita canangkan sebagai kampung donor darah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kepedulian Polri ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi warga masyarakat yang membutuhkan darah seperti itu. Ya. Oke. Satu lagi, Pak. Apresiasi terhadap pendonor yang sudah mencapai 75 kali sampai 100 kali, Pak. Ya, saya kemarin dapat surat dari PMI Kota Jambi, ada anggota kita Pak Dadang telah 70 kali mendonorkan darah. Ternyata 92, ya. Ini menjadi hal yang akan saya perhatikan, ya. Akan saya berikan reward, akan saya beri penghargaan, karena apa yang dilakukan oleh anggota Polri ini bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi masyarakat bagaimana bisa memberikan darahnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Ini menjadi perhatian kami, tentunya anggota-anggota yang punya begitu besar kepedulian akan kita berikan sesuatu yang disesuaikan dengan apa yang telah mereka berikan. Kapolda Jambi berharap dengan adanya kampung donor darah Polda Jambi ini dapat mendorong partisipasi aktif dari para personel dan terus melaksanakan kegiatan donor darah secara rutin di Polda Jambi, sehingga dapat memberikan contoh positif dalam upaya penyelamatan nyawa melalui donor darah. Lina Liska, CTV, melaporkan.